lagi di channel kami, di channel JM AC Service. Kali ini kami akan tutorial bagaimana cara mengganti magnet plat kompresor mobil BMW Kina yang benar dan yang baik. Bagaimana solusinya? Ikuti tutorial kami berikutnya, bro. Kita bongkar dulu, bro, center piece-nya. Center piece-nya sudah hancur, bro. Makanya ini harus ganti baru. Kalau nyepot pulinya pakai tracker. Tracker, bro. Sepulnya terbakar, bro. Parah ini. Ada slip ringnya, mau nyopot spool baru bisa dilepas. Dan ini, bro, magnet plat yang baru. Kita pasang dulu spoolnya, dipaskan. Ini ada noknya. Tandanya sudah tidak bisa berputar, bro. Tidak bisa berputar berarti sudah pas. Harus benar-benar kencang ya, bro, slip ringnya. Kalau tidak kencang nanti dikhawatirkan lepas. Dan ini juga ada slip ringnya. Pastikan sudah masuk ya, bro, slip ringnya. Baru pasang center piece. Kalau ini terlalu kerapatan, bro, ini solusinya ditambahi ring. Kita pasang ring dulu.
setelah ini kita baut. Yang kencang ya, Bro. Bautnya. Ini Bro, ini tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu renggang loh Bro. Ini idealnya ya kira-kira 1 mili lah. Cukup sekian ya Bro tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, Jaya Ngasih Service. Terima kasih.